Troubleshooting dripping di mesin espresso DeLonghi. Ini kasusnya adalah selalu dripping dari brewhead. Kalau kita lihat, jadi ketika kondisi on, meskipun nggak brewing tapi selalu dripping. Oke, ini adalah mesin espressonya. Mana ininya? Spesifikasinya. Mungkin ada di bawah. Iya. ECP 3531. Watt. Buatan Cina. Oke. Wow, sorry. Pertama kita bongkar dulu. Kita lepas drip. Oh ya, alat yang butuhkan test pen. Nah, ini yang screwdriver flat yang small. Dan yang Phillips screwdriver. Dan flat screwdriver also. Oke. Next, kita akan lepas di brewhead ini diffusernya. Ini mungkin agak keras. Oke, ternyata agak ringan aja. Ini kita lepaskan dengan menggunakan test pen flat screwdriver diffusernya dan dibersihkan nantinya. Ini cukup kotor karena udah dipakai setahun. Nah, di sini akan kelihatan. Wow. Ada bagian di dalamnya lagi. Kita lepas dengan flat. Ini harus mungkin agak keras, dan jangan lupa ini harus dikerjakan dengan kondisi dingin ya. Kotor sekali, kita akan bersihkan nanti ini. Dan di dalamnya ada apa di dalam? Kayaknya ada sesuatu. Oops. Oh, ternyata ada per, semacam per gitu. Dengan kepala dari bahan dari kayaknya plastik. Dan ini terlihat sangat kotor. Ini kita akan coba bersihkan. And then let's see what is inside. Oh, emang terlihat kotor sekali kawan. Kita akan bersihkan brewhead ini. Ini ada semacam enggak apa hasil. Kita akan coba bersihkan juga nanti. Akhirnya kebuka juga, dan yang pasti sangat kotor. Oke, kita lihat lagi what is inside.
Ya, saya the bro head. Oke bro, kita akan bersihkan sekarang. Saya akan coba pakai citric acid alias citrun untuk membersihkan bagian-bagian ini yang kotor sekali. Kopi yang udah gatel. Ini juga portafilter yang gatel karena emang udah cukup lama ini, makanya pembersihannya kurang sempurna. Nah, kita masukkan dulu sini. Terus nanti kita kasih air panas sama campuran. Bot-botnya. Masukkan air panas. Sampai terendam. Oke. Dan mungkin kita perlu tambah sedikit lagi citrun. Ternyata ini juga bisa dipakai untuk membersihkan usus Anda. Dan kita bisa lihat hasilnya nanti. Coba lihat ini bisa nggak nih, bro? Pancar nggak ini? Ya. Dan menggunakan ini. Dan hasilnya wow, kinclong. Okay, let's continue. Okay, dengan pembersihan pakai citrun, wow, so shiny, sangat bersih. Very clean. Dan porta ini juga terlihat so shiny, like new. Okay. Sangat efektif. Anda beli bisa beli di mana aja. This is the most important part of this job. Nah, ini yang akan kita kembalikan lagi sisi semula. Oh, ini sebenarnya masih ada sedikit kerak. Ini kita tinggal lap aja. Nah, citrun udah membersihkan ini secara kimia dan secara mekanis. Kita hanya bersihkan aja ini sedikit dan sangat bersih. Oke. Oke. Langkah selanjutnya adalah memasang kembali. Ini udah saya separuh bagian, tadi udah kita pasang. Sekarang setelah ring, sekarang kita pasang namanya diffuser ini. Udah kita bersihkan. Jangan lupa pastikan sebelum kita kencangkan, kita bisa putar dengan tangan secara leluasa ya. Ini sangat penting untuk tidak merusak trik dari Oke, cukup kencang. Next. Oke, sekarang udah
Kita coba heating dan tidak ada lagi tetesan dari brewing head. Sebelumnya kalau posisi begini selalu menetes sehingga selalu bocor. Setelah kita bikin espresso, sekarang udah oke. Successful. Siap digunakan lagi. Kita lihat kekuatan steamnya. Mantul. Bagus. Oke, demikianlah tadi troubleshooting mesin kopi DeLonghi ECP3231 kalau nggak salah tadi. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Sampai jumpa lagi.